Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang berada di Instagram PTTI dan juga dekat Facebook PTTI. Sekejap kita tengok siapa yang ada dulu sekejap. Nur Khadijah, Risha, Inina, Najwa, Ashira. Okay, so siapa yang menonton, cuba komen sikit adakah video cikgu okey? Adakah sound jelas? Kalau jelas, cuba komen jelas kat bawah. Kita tunggu sekejap. Syamil, Haikal. Okay, Alvin Zulfan. Rafi Udin pun ada eh. Rafi Udin daripada Penang tak sebab cikgu. So, pada malam ni, cikgu nak spend sedikit masa untuk menjawab beberapa soalan eh. Kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh komen dekat bawah supaya cikgu boleh jawab. Okay. Amanina, Zamri, Julin, Julan, Arsid, Ni 235, Haikal cakap jelas eh. Dekat Facebook pun jelas eh. Ila, Nabila ada. Okay, semuanya perfect. Okay, good. Okay, so sebelum cikgu go through kita punya sesi untuk malam ni, cikgu nak tanya feedback dulu. Siapa yang menonton kita punya sesi live kita malam ni dekat group Facebook group pada jam 8 malam tadi? Kita ada tayangkan live video berkenaan dengan tajuk sebatian karbon, yang mana dekat situ cikgu explain berkaitan dengan tindak balas yang berlaku. Okey, siapa yang menonton? Mungkin boleh komen siapa yang menonton. Okey, Siti Aisyah dia ada jawab soalan. Sekejap eh. Izian, Uwa, Siha, susah betul nak sebut nama. Hakim, Ritz, Syahda, Amin, Sabrina. Okay, so ada tu soalan. Okay, kita nak jawab soalan siapa dulu? Untuk sebagai warming up sesi malam ni, okay. So cikgu masih lagi berada dekat USA, perbezaan 12 jam kita. Okay, cikgu nak buat satu kesinambungan daripada FB Live tadi dekat kita punya Facebook group. Okay, yang mana cikgu explain berkenaan dengan sebatian karbon. So, topik yang cikgu nak ambil pertama sekali, sementara nak menunggu yang lain untuk type soalan. Okay, cikgu nak explain berkaitan dengan tindak balas pembakaran. Sebab lately, cikgu ada banyak menerima DM yang bertanya kalau macam contoh dia baru markah dia tak still lagi tak lulus, ataupun dia baru banyak lagi yang dia tak kuasai dalam chemistry tapi SPM dah dekat. So topik apa yang dia perlu fokus dulu? So cikgu punya advice adalah kalau dalam keadaan yang kita masih gagal ataupun lagi sebulan lebih ni baru ada kesedaran betul-betul nak belajar chemistry, it's okay. So topik yang pertama yang kita nak kuasai dulu adalah berkaitan dengan pembakaran. Peniraan. Soalan peniraan dalam chemistry sebenarnya ada dekat 6 topik. Okey, walaupun kita belajar peniraan, satu benda je kita belajar, tapi sebenarnya kita sedang revise 6 subtopik yang utama, iaitu bab 3 form 4 yang berkaitan ada mol, bisin, disimola, isi padu. Okey, lepas tu kita benda peniraan ni juga ada dekat tajuk asid dan base.
kita belajar kira berapa banyak amount ACN yang diperlukan, kepekatan, kemolaran. Okey, yang ketiga dia ada dekat topik garam. Tajuk dia adalah analisis kuantitatif bagi garam. Dalam tajuk garam kita belajar dua benda, analisis kualitatif dan juga analisis kuantitatif. So kalau kualitatif tu maksudnya kita nak test kehadiran ion yang ada banyak test tu. Kalau analisis kuantitatif maksudnya kita nak mengira berapa banyak garam yang terhasil. So sama je. Okay, dalam pengiraan juga. Dalam form 5 kita belajar lagi 3 kali pengiraan tau. Formula yang sama lebih kurang je. Yang pertama tajuk kadar tindak balas KTB. Okay, yang kedua sebatan karbon di bawah pembakaran. Yang ketiga termokimia. Sebab apa cikgu kata fokuskan dekat pengiraan dulu? Sebab kalau pengiraan masuk dalam paper tu section B ataupun section C, soalan anak-anak dia, dia mungkin bagi markah 5-6 markah. Banyak kot, 5-6 markah satu soalan tau. Kan cikgu kata pengiraan ada dekat 6 chapter. Jadi selalunya mesti dia masuk lebih daripada satu soalan. Okay, so sekarang ni cikgu nak ambil soalan pengiraan di bawah topik ni adalah pembakaran untuk alkana dan juga alkohol. Okay, kita ambil yang alkana dulu eh. Okay, pembakaran terbahagi pada dua jenis sebenarnya. Yang pertama adalah pembakaran lengkap dan yang kedua adalah pembakaran tak lengkap. Okay, so yang kita akan belajar ni sekarang ni adalah pembakaran lengkap. Cikgu tulis pembakaran lengkap. Okey, sebagai contoh, kalau kita ambil alkana dulu, yang pertama, katakanlah kita ambil butana. Okey, kita recall balik formula am bagi alkana adalah CnH2n tambah 2. Okey, kalau alkena CnH2n. 2 ni kawan. Sebab apa kawan? Sebab dia adalah kumpulan hidrokarbon eh. Beza dia yang ini single bond, yang ini double bond. Alright. So sekarang kita ambil kumpulan alkana dulu. So cikgu bagi contoh butana. Siapa yang tahu formula bagi butana, cuba komen sikit kat bawah. Formula bagi butana. Apakah formula bagi butana? Cuba komen kat bawah. Apakah formula bagi butana? Sekejap, nak tengok. Formula bagi butana Formula bagi butana. Formula bagi butana. Okey, cuba komen. C4H10. Yes, Syamil lah. Okey, so step yang pertama kita tengok but dulu. So, bila dah nampak good, kita kira macam ni eh. Mama eat papaya but papa has his orange next door. Cikgu ulang. Mama eat papaya but papa has his orange next door. Dia ada satu lagi formula mak etun eh. Tapi kita guna mama lah eh. Okay, but apa tadi? Mama eat papaya but. Maksud dia adalah karbon dekat sini ada 4. Cikgu tulis macam ni. Karbon ada 4. Hidrogen ada darab 2 tambah 2. 4 darab 2, 8. 8 tambah 2, 10. Okey, macam tu. Bila soalan kata bakar, maksud dia adalah tindak balas tu kena tambah dengan oksigen. Tambah je oksigen, aero dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Okay, kalau nampak ni pembakaran, tak kisahlah pembakaran alkena ke, alkohol ke, alkana ke. Kamu just tukar benda yang dekat sini sahaja. Jawapan yang dekat sini, 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 still sama. Sebab nak bakar apa pun, mesti perlukan oksigen. Hasil dia adalah karbon dioksida, karbon dioksida CO2 plus dengan air. Okay, so daripada sini, nampak tak?
Okay, daripada sini kita nak belajar balancekan equation. Yang ini part senang, simple. Just tengok daripada hujung ni. Tengok daripada hujung. Karbon ada 4. Alright, dekat sini karbon ada, tengok sebelah dia, tengok sebelah dia. Karbon ada 1. Jadi macam mana nak balancekan equation? Kena letak 4. Tak payah fikir panjang, letak dulu baru fikir. Ha, letak je 4, jangan takut. Okay, next step adalah, tadi kan kita tengok karbon, kita tengok hidrogen pula. Hidrogen ada 10. So hidrogen dekat sini ada 2. So cikgu letak 5 dekat sini sebab 5 darab 2 jadi 10. Okay, settle. Next step, selepas kita tengok hidrogen, barulah kita tengok oksigen. So macam mana nak tengok oksigen? Ni ada 2. Hidrogen sebelah kanan cikgu yang arrow ni, bilangan dia adalah 4 darabkan dengan 2 ni, 8. 5 darabkan dengan 1 ni, 5. 8 tambah dengan 5, kita akan dapat berapa kat sini? 13. Okay? So sini nak bagi jadi 13. Nak letak berapa kat depan? Kalau letak 6, 6 darab 2 dapat 12. Kalau letak 7, 7 darab 2 dapat 14. So sekarang nombor ganjil. Nombor ganjil senang je. Ambil 13 per kan 2. Sebab 13 per 2 darab 2. 13 per 2 darab 2, potong-potong dapatlah 13. Boleh eh? Kalau tak suka nampak nombor pecahan dekat sini, everything semua ni kita darabkan dengan 2. Maksud cikgu adalah kat sini nanti kamu letak 2, kat sini dia jadi 13, kat sini jadi 8, kat sini jadi 10. Sebab ada sesetengah cikgu dekat sekolah yang dia minta untuk tak ada pecahan. It's okay, sama je. Okay? So, bagi yang DM cikgu tak kisahlah, yang tak DM cikgu pun tak apa, tapi markah dia tu 40 ke bawah. Apa yang kamu, cikgu tunjuk lagi satu contoh eh. Apa yang kamu perlu buat malam ni sebelum tidur adalah kamu try buat persamaan kimia seimbang untuk pembakaran bagi alkana, alkena, alkohol. Start daripada etana. Etana, propana, butana, pentana. Ada 4. Cikgu tulis kat sini. Start daripada mana tadi? Start daripada etana sampai pentana. Ada 4. 4 untuk yang ni, 4 untuk yang ni, 4 untuk yang ni. Buat persamaan kimia seimbang je dulu. Okay? Tapi cikgu nak tunjuk satu untuk alkohol eh. Siapa yang ada soalan, minta tolong komen dekat bawah. Satu lagi yang berada dekat Insta, cikgu tahu ramai student-student kat sini mahir-mahir. Mungkin boleh ajar cikgu, tolong DM je. Macam mana cara cikgu nak jawab soalan? Kan dekat Instagram kita letak ask question tu. Lepas tu dia tanya soalan. Macam mana kita nak jawab? Ha. Okay. Tak terti nak jawab. Sekejap, cikgu tunjuk untuk alkohol eh. Antara pembakaran alkana, alkena, alkohol. Soalan suka tanya alkohol sebab dia tricky kat situ. Sekejap, cikgu tunjuk. Sebelum kita pergi kepada soalan calculation. Oh, sebelum kita cikgu pergi kepada soalan calculation, kena buat ni persamaan ni dulu bagi betul. Cikgu tekan dekat question tu. Macam nak tekan dekat question tu? Ada eh? Lepas tu buat story terus. Sebab just tengok yang dekat notification tu ada. Oh. Okay, tak payah cikgu, cikgu try. Cikgu masih lagi dekat, berada dekat Brooklyn, USA. Okay, dalam proses untuk shoot lebih banyak video-video. Nantikan cikgu punya video berkaitan dengan chemistry dan USPM. Okey, kita ambil alkohol lah. Kata kalau kita ambil tadi, apa tadi? Butana. Sekarang kita ambil propanol. Propanol eh. So, alkohol formula dia adalah CnH2n tambah 1. Kita susah nak berjaya. Ha. Okey, so CnH2n tambah 1. Bila alkohol, dekat belakang dia ada OH. Ada orang tanya cikgu, cikgu apakah perbezaan antara alkohol dan juga asid karboksilik? Okey, alkohol dan asid karboksilik tu, ingat dia kawan. Sebab apa cikgu kata dia kawan? Sebab formula depannya sama tau, CnH2n tambah 1.
Beza dia kalau asid karboksilik dekat belakang dia ada COOH. Kalau alkohol je ada OH je. Contoh C2 hidrogen akan jadi darab 2 tambah 1. Darab 2 4 tambah 1 5. Kalau ini pun sama. C2H darab 2 tambah 1. Darab 2 4 tambah 1 5. Nampak? Sama depan ni. Belakang dia beza. Ini alkohol, ini asid karboksilik. Tapi kalau nak bagi nama, okay, kita kena tengok the whole molecule ni. Tengok karbon ada berapa? Ada dua. Kira balik mama, it. Nama dia akan jadi etanol. Kalau yang ini, tengok the whole molecule ni. Ni dua kat depan. Kira macam biasa. Macam kita belajar sekolah rendah dulu. Dua tambah satu kan karbon. Ha, nak bagi nama tu dia depends kepada karbon. Karbon ada dua tambah satu tiga. Maksudnya karbon dia ada tiga. Mama, it, papaya. Nama dia akan jadi acid propanoic. Ha, kesilapan ramai orang adalah bila dia nampak yang ini, dia kata ini adalah acid etanoic. Sebab dia tengok dua je kat depan. Okay? Itu yang cikgu nampak ada yang ada warna garam macam mana pula ni. Allah. Kan? Tak betul nak tekan. Haa, okey. Okey, propanol sekejap. Sekejap. Beginilah gaya hidup di rantauan. Di rantauan. Okey. Tapi yang menonton ni, ada tak yang teringin nak belajar dekat overseas ke? Yang teringin nak belajar mungkin certain apa. Hai Salman, Cik Syukran, Nurul Izzah dekat Instagram. Cikgu kenapa Ilan dan Bila, dia tanya sekejap. Cikgu baca soalan sekejap. Cikgu kenapa just get ion, aluminium dan plumbum je lain untuk ujian pengesahan get ion? Okay, cikgu jawab. Muhammad Aziz, dia kata bab 8 garam kompor. Ada 5 subtopik kan Muhammad Aziz. Yang paling susah kalau dalam tajuk garam, dua, kaedah penyediaan garam sebab dia ada ayat-ayat dia. Yang kedua adalah berkaitan dengan analisis kualitatif bagi garam. Siti Aisyah tanya, cikgu kalau suatu tindak balas tu mengalami penyesaran, adakah semua tu dapat nilai delta? Delta H dia negatif. If penyesaran tu melibatkan logam karbonat dan suhunya rendah, delta H nak tulis positif atau negatif. Okey. Dalam termokimia kan kita ada endo ataupun exo. So bila delta H tu positif menunjukkan, sorry. Dia kata apa ni? Bila suhunya rendah menunjukkan tindak balas tu adalah endotermik. So bila endotermik, maksud dia delta H kita kena letak tanda positif. Okey, untuk tajuk termokimia, step yang pertama tengok suhu. Suhu awal, suhu after. Lepas tu kita fikir, suhu awal dan suhu after tu kita rasa panas ke sejuk? Contoh, kalau dia bagi mula-mula 30, last dia bagi 60. So panas ke sejuk? Panaslah kan sebab suhu dia meningkat. Ataupun kalau mula-mula dia bagi 30, last kali dia bagi 10. So maksudnya benda tu sejuk. Sejuk tu maksudnya endotermik. So bila endotermik, kena letak tanda positif. Kalau tak letak nanti dia akan salah lah. Okay, untuk propanol lah. Untuk propanol, step yang pertama tengok prop. Karbon ada mama, it, papaya. So karbon ada 3. Hidrogen ada darab 2 tambah 1. Darab 2 6 tambah 1 7. So sini OH. Lemak tak muat ni. Sekejap, kecil sikit tulisan. C3. Sini, C3. C3, H7, OH. Pembakaran tambah dengan O2. Aero dapat CO2 plus H2O. Okay, step yang pertama, tengok dari hujung. Kita tengok karbon dulu. Karbon ada 3, karbon ada 1. Terus letak 3. Tak payah fikir panjang.
Step yang kedua, tengok hidrogen ada 7 tambah 1, maksud dia 8. Jadi dekat sini 2, kita letak 4. Sebab 4 darab 2 dapat 8. Okey. Step yang ketiga, baru tengok oksigen. Okey, yang ada 3 sebelah kiri, sebelah kanan kita oksigen 3 darabkan dengan 2, sini 6. 4 darabkan dengan 1, sini 4. 6 tambah 4, kita akan dapat 10. Dan sebelah kiri, oksigen nak kena ada 10. Student yang careless, dia akan letak kat sini 5. Sebab dia tak nampak, sini 1. So kat sini kita kena jadikan dia 9 je. Jadi nak letak berapa? Kita letak 9/2. Boleh? So bagi yang menonton cikgu, jangan lupa sebelum tidur malam ni buat dulu persamaan ni. Bagi yang dah buat pun mungkin boleh buat lagi sekali. Kita recall balik. Persamaan kimia seimbang bagi pembakaran, kamu start daripada etana, propana, butana, pentana. Empat lihat sini. Lepas tu buat yang ni pula. Etena, propena, butena, pentena, lepas tu etanol, propanol, butanol dan juga pentanol. Dan kamu akan nampak dia punya step tu nak buat macam mana. Esok pergi sekolah, ajar kawan sebelah. Ajar seorang. At least nak ajar 10 orang pun tak apa. Tapi cikgu nak minta ajar seorang je. Biar dia tahu buat persamaan tu. Okay. Okay, so ada orang tanya cikgu tadi berkaitan dengan warna. Okay. Dalam tajuk garam sekejap eh. Bagi yang terlepas sesi live malam tadi, okay, dekat dalam kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM dekat Facebook, bagi yang terlepas tak tonton pukul 8 malam, kita punya jadual kita, kelas kita pukul 8 malam eh. Okay, kamu boleh menonton semula, kita akan re-live balik sesi tersebut pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Kita ada keluarkan jadual dah, dia punya jadual dia adalah pada pukul 8 malam juga. Tapi dia ada topik dia. Tak silap cikgu, hari Khamis 8 malam garam. Lepas tu hari Jumaat 8 malam at max, tajuk dia adalah indeks daripada cikgu K. Hari Sabtu 8 malam topik dia yang malam ni tadi, sebatian karbon. Okay? Dalam Facebook group lah, kita mainkan tu dalam Facebook group. Jadi bagi sesiapa yang berada dekat luar sana yang belum lagi join kita punya Facebook group, kalau nak tonton video tu, nak tonton sesi live tu, kamu kena tekan link, lepas tu jawab certain details, lepas tu tunggu kita approve. Okay? Okay. Cikgu ada this orange next door. Okay, ada tips tak nak warna garam bagi cation dan juga anion? Okay, cikgu bagi sikit tips eh. Dalam tajuk garam eh. Okay, dalam tajuk garam. Bonus bagi penonton-penonton dekat Instagram dan juga Facebook yang menonton, yang masih lagi tak tidur. Okay, garam. Okey, bila kita sebut pasal garam, garam ada 5 subtopik yang utama. Jangan jadikan tajuk garam sebagai kita punya mind block, tak boleh dapat A+ dalam chemistry. It's okay kalau kamu belum mahir dalam tajuk garam. Kita belajar step by step. Kamu jangan rasa kamu tak ada harapan kalau kamu rasa susah, sebab mostly most of the students yang jumpa dia akan kata garam tu susah gila. Okey, tak susah sangat pun, tak susah gila pun. Okey. Kita cikgu explain dulu apakah yang dimaksudkan dengan garam. Cikgu bagi contoh eh, kalau cikgu ada asid HCl. So HCl semua orang nampak, tahu kan? Benda ni adalah asid. Okay. Okay. So bila kita sebut pasal garam, apakah maksud garam? Of course lah, makan garam yang kita makan tu masin. Ha, itu yang kalau tak belajar chemistry. Tapi terms dalam kimia, bila kita sebut garam, garam tu adalah sesuatu, garam adalah sesuatu sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen
dalam sesuatu asid, kita tendang keluar. Yang ini cikgu tendang H keluar, out. Tapi kita gantikan tempat H ni dengan ion logam. Metal ion. Ion logam. Apa benda ion logam ni yang kita hafal kalau nak kahwin tu? Contoh eh, katalah kita ambil kalau nak kahwin misty ada. Okey, cikgu ambil misty lah. Misty. Mg2+. Ha. Sekarang ni kita tendang H+. Kita gantikan dengan ion logam. So, jadi apa? Cikgu akan tulis Mg. Yang ini steel tau. Steel ada Cl kat belakang. Okay. Cumanya Mg2+, Cl-1. 2-1 cross. 2 cross ini. 1 cross ini. So, MgCl2 ni dia adalah sejenis garam. Jadi, bila kita nak tulis apakah yang dimaksudkan sebagai garam, kita start ayat dengan garam adalah sebahagian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Amonium. Amonium tu adalah NH4+. Ha, macam tu. Boleh? So, sebab apa kita kata dia sebatian ionik? Sebab sebatian ada dua jenis kan? Satu sebatian ionik, satu sebatian kovalen. Kita kata dia sebatian ionik tu sebab kat sini adalah logam, kat sini adalah bukan logam. So, combination logam dan juga bukan logam, dia akan menghasilkan sebatian ionik. Okey, cuba recall, sebut balik bersama-sama dengan cikgu yang dekat Facebook. Kalau ada anak yang nak SPM sama ada tahun 2019 ataupun 2020, boleh komen dekat bawah untuk berpeluang join kita punya Facebook group eksklusif kuasai A+ Sains Sulin SPM, sebab kita akan beri pembelajaran secara percuma secara online dekat kita punya Facebook group. Okey. Okay, so, apakah yang dimaksudkan dengan garam? Sebatian ionik yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid digantikan dengan ion logam atau ion amonium. Nampak tak? Flow dia. Simple je. Jadi, kalau kita tengok kat sini, kita punya garam selalunya dia terdiri daripada dua jenis ion. Cation dan juga anion. Positif dan juga negatif. So, tadi ada yang tanya cikgu, ada tak tips untuk ingat warna garam? Okay. So, cikgu bagi sedikit tips. Okay. Ada tiga garam, tiga jenis garam yang famous yang soalan suka tanya. Yang pertama, PB. Jadi kita buat PB, ZN, CU. PB, ZN, CU. Okay. Soalan suka tanya, ini garam tau. Garam kan kita ada positif ni baru yang positif. Combinekan dengan negatif dia. Katalah cikgu combine negatif dia adalah CO3. PB2+, CO3 2-. 2-2 tak payah tulis. Ni pun sama. 2-2 tak payah tulis. 2-2 tu apa benda? 2-2 tu charge dia. CO3 2-. So, macam tu eh. So, yang sebelah sini, katakanlah kita ambil nitrat. 2+, -1. 2-1 kena cross. Ada 6 garam kan kat sini. Garam jenis karbonat dan juga garam jenis nitrat. Okey, bila kita nampak garam yang dekat depan dia ni ada formula dia. Just tengok dekat sini pelambang dengan zinc. Yang ini semua putih. Garam ni warna putih. Okey, garam yang ada warna hanyalah garam yang melibatkan kation ni adalah pokok. Ingat pokok je dulu. Pokok. Loh. Tak apa kecil eh. So, faham-faham lah.
Fe 3 plus brown. Daun pokok Fe 2 plus green. Fe 2 plus ingat daun pokok ni. Daun pokok Fe 2 plus. Okey, batang pokok Fe 3 plus. Ingat 2 kat atas, 3 kat bawah. Kan selalu kita confuse Fe 2 plus dan juga Fe 3 plus. Okey. Kalau buah dia, ni pokok blueberry, buah dia adalah Cu2 plus, warna biru. Selain daripada ni, garam yang selain daripada ni, maksud dia kalau kita ada zinc lah, tiba-tiba zinc. Combinekan dengan karbonat. Kalau apa? Kalau putih. Tiba-tiba cikgu ambil, katalah cikgu tak bagi yang ni tau. Cikgu bagi zinc sulfat, warna apa? Warna putih. Tak payah fikir banyak putih, semua putih. Okay, magnesium klorida, warna apa? Putih. Barium sulfat warna apa? Putih. Argentum klorida warna apa? Putih. Sebab tak ada kat sini. Putih. Semua putih. Tapi kalau yang melibatkan yang ni dia lain sikit. Okay. So kalau yang ni CuNO3. Nampak yang Cu. Yang ini warna biru. Garam tu warna biru. Tapi yang pelik dan suka naik dalam exam adalah benda alam ni. CuCO3. Garam dia. CuCO3 garam dia, bukan ion dia. Ion dia warna biru. Tapi Cu ni, yang ion dia ni, bila combine dengan CO3 dia jadi garam, dia akan jadi warna hijau. Hijau. Dalam exam, kalau dia kata sesuatu petulan garam yang berwarna hijau apabila dipanaskan menghasilkan sesuatu baki yang berwarna hitam dan juga membebaskan sejenis gas yang mengeruhkan air kapur. Dia kata tadi garam warna hijau kan? So dia kata namakan, ni soalan SPM ni, okay, namakan garam X, garam hijau tadi tu. So bila dia kata garam hijau, maksud dia yang itu adalah CuCO3. Cikgu tak nak ajar terlalu banyak benda sampai tak ingat. So cikgu just nak siapa yang menonton malam ni ingat garam yang warna hijau adalah CuCO3. Kuprum 2 karbonat. Selain daripada kuprum 2 karbonat yang melibatkan kuprum, dia warna biru. Selain daripada tu adalah putih. Okay, so dah boleh ni ke jawab soalan? Macam mana nak bezakan, cikgu rasa cikgu dah jawab, macam mana nak bezakan alkohol dan juga carboxylic acid. Thank you bagi yang menonton dekat Instagram. Siapa ni ramai juga, Afif Azfa, Syahmi, tak nampak kan, buat jauh, Afiq, Arsid, Hakim, Anisha, Syahmi Alwi. Semua acid larut ke? Oh ni, semua acid larut ke? Apa maksud acid? Yang dimaksudkan dengan asid adalah sesuatu bahan yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Maksud dia adalah bila kita sebut benda tu adalah asid, bila kita masuk dalam air, dia akan mengion. Kalau tak, kita tak panggil dia asid. Jadi, dia larut dalam air, dia mengion dalam air, terms dia. Aina Afiqah, Kak Fana semalam tak ada live at net class kat Facebook. Okey, ada. Kita ada live pukul 8 malam. Cumanya kalau kamu terlepas after sesi live tu, kita akan delete balik video tu. Sebab kita tak nak kamu menonton macam tengah-tengah. Jadi macam mana nak dapatkan balik video tu, kamu kena tengok kita punya schedule kita. Yang kita akan re-live semula pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Cikgu sedang bercerita live dekat Facebook group kuasai A Plus Science Student SPM eh. Jadi sesiapa yang belum join boleh DM kita sekarang untuk kita, sebab proses nak sort ataupun nak approve kamu tu dia mengambil sedikit masa. Sebab ramai sangat yang request, kadang-kadang tu yang request yang orang daripada Arab, orang daripada Bangladesh. Jadi kita nak sort. Sebab tu kita perlukan sedikit masa untuk kita nak tengok details tu dulu. Supaya dia tak mengganggu. Nanti kita nak belajar nak SPM ni, tiba-tiba dia nak jual barang Arab. Contoh. Okey, apa ada soalan ke? Esok. Okey, mengapakah proses penggumpalan getah juga berlaku sekiranya latex dibiarkan terdedah kepada udara? Okey,
Dalam tajuk sebatang karbon, di bawah subtopik dia berkenaan dengan getah, kita belajar berkenaan dengan penggumpalan latex. Okey, maksudnya latex susu getah tu dia boleh jadi keras dengan dua cara. Yang pertama, kita tambah asid. Sorry, negatif, positif. Betul lah, kita tambah asid. Yang kedua, kalau kita tak payah tambah apa-apa pun, kita biarkan je, dia akan jadi keras juga sebab kehadiran bakteria dalam tu. Nanti cikgu explain dengan details. Bakteria dalam tu bila dia bernafas, dia akan menghasilkan asid. Asid dia akan menggumpalkan latex. So, dia ada proses-proses dia. Okay, next. Macam mana nak score paper 2, nak dapatkan target yang cikgu buat video dekat YouTube tu. Okay, nak score paper 2, dalam masa-masa kecemasan ni, step yang pertama adalah cuba kuasai soalan nombor 1 sampai soalan nombor 6 dulu. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Sebab soalan 1 sampai soalan 6 dia adalah soalan struktur yang memerlukan kamu jawab dengan pendek, tak sepanjang esei. Okey, target setiap hari buat 2 soalan. Contoh hari ni kamu nak buat soalan nombor 1 dan nombor 2. Cari dekat banyak-banyak, buat satu, buat dua, buat satu, buat dua, buat satu, buat dua. Faham tak? Jangan terus buat 6 macam tu. Okay, sebab soalan 1, soalan 2 ni kamu akan nampak pattern tau. Topik apa yang suka naik, buat satu, buat dua. Okay, untuk nak score paper 2, step yang pertama buat dulu soalan section A, soalan 1 sampai soalan 6. Okay, soalan 1 sampai soalan 6, cikgu ada bagi analisis soalan. Topik apa yang selalu naik? Tak tahu kamu dah ada ke belum yang ni. Nampak tak? Yang ini adalah analisis soalan kimia paper 2 section A daripada 2008 sampai 2018. Ini soalan SPM. 2008, soalan nombor 1, dia naik pasal proses sentuh. Soalan nombor 2, ni 2008 tau. Dia naik pasal jadual berkala unsur. Soalan nombor 3, dia naik struktur atom, morphology. Soalan nombor 4, dia naik pasal alkohol. Soalan nombor 5, dia naik pasal kadar tindak balas, teori pelanggaran. Soalan nombor 6, dia naik pasal termokimia. Okay, kalau kita tengok yang last year, 2018 kat sini. Siapa yang tak ada pun boleh DM kita. Mungkin kita boleh bagi dalam Facebook group. Boleh bagi dalam Facebook group benda ni. Post kat Facebook group eh. Facebook group. Okay. 2018, kadar tindak balas, soalan nombor 1. Soalan nombor 2, dia naik pasal ikatan ionik dan covalent. Ionik tadi, sebatan ionik tadi. Okay, soalan nombor 3, dia naik pasal formula empirik. Soalan nombor 4, dia naik pasal elektrolisis. Soalan nombor 5, dia naik garam. Soalan nombor 6, dia naik sebatan karbon. So, daripada sini, kamu boleh target lah. Oh, kamu boleh nampak tau. Oh, sebenarnya yang form 4 banyaknya jadual berkala yang cikgu... Yang cikgu highlight ni, semua yang soalan jadual berkala, soalan struktur atom yang awal-awal form 4. Nampak? Score yang ni dulu. Sebelum nak pergi kepada next step. Sabun dan juga deterjen. Oh, senang je ni. Okay. Pasal base dan alkali. Okay, sekejap cikgu baca soalan dulu supaya cikgu senang nak plan next session buat apa. Sabun dengan deterjen pun tak susah, tak susah. Sabun dengan deterjen, soalan suka tanya, kalau paper 2, section B dan juga section C, soalan suka tanya berkaitan dengan keberkesanan sabun dan juga deterjen dalam air liat, hard water, perbezaan tu. Okay, mungkin kalau kamu baca buku teks tu dia lebih complicated untuk sabun sebab kita tak faham apa maksud dia. Dia buat panjang-panjang lah, panjang-panjang molekul dia, lepas tu nampak molekul dia tu complicated. Cikgu, kalau kertas 3 macam mana cikgu? Takkan nak hafal semua eksperimen? Tak, dia of course tak. Untuk Syafiq, Wafiq tak payah fikir lagi pasal paper 3. Okay, kamu tengok dulu video cikgu. Untuk Syah, apa nama dia? Syahmi Wafiq. Untuk paper 3 tu, dia bukan nak kena hafal semua eksperimen. Dia more kepada teknik. Macam mana kita nak menjawab soalan hipotesis. Apa ayat, struktur ayat dia. Macam mana nak jawab prosedur. Nak jawab prosedur tu, kalau kita belajar untuk paper 2 pun, macam kita kenal pemerhatian macam mana, benda ni warna apa, apakah struktur ayat yang kita nak guna, formula apa yang kita nak guna, benda tu kita boleh guna dalam paper 3.
Sebab tu last sekali baru cikgu akan ajar paper 3. Cikgu akan groom dekat paper 2 dan juga paper 1 dulu. Okay. Banyak ni soalan. Cikgu boleh tak bagi cara hafal ubat dalam bab last form 5? Oh boleh, tu senang je. Okay. Struktur terangkan, tolong terangkan pasal elektrolisis dan sel kimia. Okay. Confused pasal katod dan anode. Okay, untuk AdMed boleh kita mungkin cuba dapatkan slot untuk Cikgu K tentang nombor pengoksidaan. Okay. Dah sekarang ke? Next. Malam esoklah semua soalan-soalan ni cikgu kumpulkan. Tapi cikgu nak ucapkan thank you sangat-sangat bagi yang dekat Instagram dan juga dekat Facebook yang tanya soalan. Okay, jangan risau, cikgu baca setiap soalan kamu. Walaupun kamu DM, kadang-kadang kamu komen, kadang-kadang kamu engage dekat kita punya sesi live, cikgu sangat-sangat nak berterima kasih dekat kamu sebab nampakkan effort kamu nak dapatkan A+ dalam SPM. InsyaAllah usaha kita tu, usaha kita yang macam tanya soalan tu cikgu baca. Dan daripada soalan-soalan tu juga cikgu akan rangkakan untuk cikgu buat, sama ada cikgu jawab dalam sesi live ataupun cikgu buat short video ataupun cikgu akan explain yang details, of course lebih detail dalam kita punya seminar nanti selepas akhir penjemputan SPM yang akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober. Bagi yang tak dapat join selepas akhir penjemputan SPM, of course kamu akan miss banyak perkara. Tapi jangan sedih, mungkin kamu boleh DM kita macam mana kamu nak dapatkan mungkin konten-konten daripada kita untuk membantu kamu di saat-saat akhir menghadapi SPM 2019. Okay, so thank you sebab menonton. Jangan lupa esok insyaAllah cikgu cuba arrangekan masa untuk kita engage lagi sekali. So keep posting soalan supaya cikgu dapat membaca. So thank you. Ataupun DM pun senang. Mana-manalah, cikgu baca je, cikgu alert je. Okay, so thank you sebab menonton dekat Facebook PTTI dan juga dekat Instagram PTTI. Bye! Nombor pun masih kan? Nanti kita explain. Izzat ni sebab?